Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Baik, di video ini saya membagikan cara mengatasi aplikasi insut tidak bisa dibuka Baik, di sini saya akan memberikan tiga cara ya Bagaimana untuk mengatasi insut tidak bisa dibuka alias error Baik, cara pertama di sini silahkan kalian tekan aja untuk logo aplikasi insutnya Kemudian setelah muncul beberapa pilihan silahkan klik info aplikasi baik di sini kita masuk ke pengaturan aplikasi insert ya nah langkah berikutnya silakan klik pasca berhenti di bawah oke pasca berhenti ini tidak menghapus insert. hanya nonaktifkan sementara baik tekan saja oke okay. setelah itu silakan masuk di bagian penyimpanan dan cache nah berikutnya di sini silakan kalian hapus cache oke cache ada file sampah jadi ini sesekali perlu dibersihkan agar supaya aplikasi berjalan dengan normal ya oke silakan klik hapus chat setelah dihapus chat. untuk cara kedua atau cara berikutnya silahkan kalian masuk ke playstore hp kalian masing-masing setelah masuk di playstore silahkan ketik di pencarian playstore ketik insert nah seperti ini oke jika di sini ada tulisan update silahkan diupdate di aplikasi insertnya atau diperbarui baik kita klik update nah di sini sudah mulai mengupdate tinggal menunggu saja proses update nya atau Installnya selesai. Nah, sudah 90%. Oke, okay, tinggal menunggu proses install atau pemasangan aplikasinya. Dan jika sudah terinstall atau terpasang, dan biasanya uh, sudah terupdate, di sini ada tulisan "buka langsung" diklik aja, atau bisa kembali ke beranda, kemudian klik ulang aplikasi. Insertnya. Namun, jika dua cara tadi masih belum berhasil, silahkan kalian lakukan langkah terakhir, yaitu dengan cara merefresh jaringan HP kalian karena jika aplikasi tidak ada masalah namun tidak bisa dibuka berarti terjadi masalah di jaringan HP ya baik silahkan di restart terlebih dahulu untuk merestart HP tekan aja tombol power on off kemudian muncul dua pilihan matikan daya atau mulai ulang silahkan klik mulai ulang atau mulai lagi setelah diklik, mulai ulang, maka HP kalian akan mati. Kemudian, secara otomatis akan menyala kembali. Jadi, tunggu saja sampai HP-nya kembali menyala. Dan jika sudah menyala, silakan kalian buka aplikasi Insult Izinkan. Nah, seperti ini untuk aplikasinya sudah bisa dibuka ya. Seperti biasa, di sini ada iklan-iklan sedikit. Oke, bagi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jika berhasil, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.